masjid kecil ya, karena kalau blasnya penuh, kantung kecilnya penuh, nanti ini tertekan, rahimnya tertekan, kita pemeriksaan bi manual susah dan resikonya sonde kita bisa nggak sesuai kalau terlalu ya. Jadi suruh kencing dulu, suruh bersihkan dulu, baru suruh naik. Setelah itu sebelum kita lakukan tindakan ya, diraba dulu, dipalpasi perutnya. Kalau ada miom, ada kista, dia akan teraba lebih, ada benjolan, kita harus sudah curiga. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan bimanual, pemeriksaan spekulum dan pemeriksaan bimanual dan pemeriksaan dalam. Ya, jangan lupa kita juga cuci tangan, pasang hand scoon, kemudian lakukan yang pertama adalah spekulum. Spekulum dulu ya. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan PT. Bimanual itu sama dengan PT tadi ya. Spekulum yang namanya itu untuk inspeksi aja dulu. Ya, untuk inspeksi aja. Yang pertama kita lihat dulu kan kelainan secara umum, palpasi, ya palpasi perutnya, apakah rahimnya teraba, kalau teraba berarti kan ada sesuatu, ya bisa kehamilan, bisa tumor, terus kiri kanannya ada benjolan atau tidak. Yang kedua kita inspeksi daerah introitus vaginanya, yang tadi ada kelenjar misalnya, ada kelenjar Bartholin atau ada kelenjar Skene ya, kita lihat biasanya di bibir vagina, di bibir labia minora bagian bawah dekat dengan vulva sini kiri kanan kalau Bartholin. Setelah dipastikan aman, baru kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Ini udah steril ya, udah pakai spekulum. Dibuka dulu. Itu miring-miring ya, miring. Jangan kalian begini kan. Sulak gitu tuh. Ini buka lemes. Bunyi dikasih tahu, suruh rileks. Tahan nafas. Diputar. Setelah kelihatan porsio, kita buka seperti ini ya. Nah ini anggaplah porsionya ya. Setelah kita kelihatan porsio, ini porsionya. Setelah kelihatan porsio, baru kita, nah tampakan. Setelah itu baru dikunci. Setelah dikunci, mata kita mengevaluasi. Kita lihat apakah ada yang tadi ada lesi, ada kasih prekanser, ada apa nombor tinsis, ada benjolan di serviknya juga bisa. Setelah kita pastikan aman, ini tidak ada kelainan ya, ini boleh dilepas lagi. Kalau tekniknya seperti ini ya, secara ininya. Jadi kita periksa di manual, baru kita nanti pasang lagi untuk KDR-nya. Ini semua menurut langkah-langkah. Sudah pakai sarung tangan DTT itu. Iya, DTT. Semuanya. Perlu diganti enggak setelah? Nah, setelah ini kita lakukan PT enggak usah ganti. Oh, enggak usah ganti. Untuk PT enggak usah. Karena kan ini belum on kan? Masih steril, sama-sama steril. Kita lakukan PT tadi ya, ini untuk mengurangi nyeri dan apa? Untuk biar pasiennya lebih nyaman. Letakkan dulu ke bawah, jari tengah. Setelah itu masukkan jari telunjuk. Masuk, cari porsio. Seperti buletan, seperti ini ya. Masuk, cari porsio. Oh, ini sini kanan. Di sini ada analis cervicalis ya, tengahnya. Kita ketemu porsio, baru tangan kita otomatis. Sudah otomatis, ada di atas simpisis ya. Ada di atas simpisis. Nah, seperti diajarkan dokter Hermawan, kita dorong porsionya. Ini kalau posisi ante seperti ini, ante fleksi, didorong dia akan duduk ke atas, akan naik ke sini. Otomatis tangan ujung jari kita akan menyentuh pundus dari uteri, pundus rahim uteri ya. Kita dorong, kita bisa pastikan ini adalah posisi rahim yang interfleksi. Tapi kalau ujian kalian tanya ya, tapi teknik pemeriksaan kalian harus bisa. Kalau ujian nggak bisa, kita nggak bisa gini, malangkahnya untuk uterusnya anteparetro tanyakan ya. Kalau retrofleksi kan begini, posisinya rahimnya seperti ini, kita dorong dia tidak akan muncul. Kita dorong, kalau praktisnya kita dorong seperti ini, dorong gini ya, dia malah masuk ke kapung 12. Yang ketemu dulu saya diajari
kita akan menyentuh ujung bertemu. Oh. Ini ketemunya. Begini. Kan porsinya kita dorong ya. Kita malah ketemu dengan ujung jari kita. Kan dia retro posisinya. Nah, kita dorong dia ke bawah kan, makin ke bawah ini ketemunya dengan tangan kita. Kalau ante kita dorong, kita akan nemu punggung. Yang ini dia apa dong? Kalau retro, yang retro, porsinya juga dorong. Berarti kalau misalnya waktu retro, waktu VT-nya kita meskipun didorong gimana pun, fundusnya nggak mungkin naik ke atas. Kalau posisinya retro seperti ini kita dorong dia malah mendelok ke bawah. Makin ke bawah dia. Jadi kita ketemu mungkin dorongan kita. Bukan fundus ya. Ini praktisnya ya. Kalau ini didorong dia akan naik. Akhirnya tangan kita bisa berapa? Gelas ya, untuk menentukan antara retro seperti itu. Nah, setelah kita lakukan di manual, dipastikan untuk besar uterusnya ada masa kiri kanan, masa adiknya dinyatakan aman, kita dapat narik kesimpulan. Tapi kalau ujian, kalian pasti dikasih pattern yang special, artinya uterus yang mungkin ante atau mungkin retro itu bisa mungkin. Nah, setelah itu apa lagi deh? Udah kan? Lanjut. Bukan pemeriksaan di manual dan inspek dulu untuk menyatakan pasien ini layak dipasang atau tidak. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan, oh aman. Ibu ini bisa dilakukan ini sudah on. Iya. Ya. Saya sudah VT tadi, artinya sudah on. Handphone kita sudah on, sudah harus dilepas. Kemudian ya, pasiennya ibu ini, ibu bisa dilakukan pemasangan IV atau AKDR ini. Saya akan lakukan pemasangan IV. Ini IV yang kita pasang. Ya, sebelumnya kita siapkan dulu. Memang kalau kita kerja sendiri, yang dimaksud dengan no touch ya, kita lakukan pemasangannya biasanya di dalam. Di dalam. Nah, masukannya seperti ini. Ya. Ini tabung inserternya tetap masih di dalam. Oke ya. Jadi, nah seperti ini bisa kita masukkan. Ini di dalam masih dalam kemasan, tidak masih steril. Jadi dibukanya dibuka sebagian aja, enggak apa-apa. Kan begini tadinya ya. Ya. Posisi yang coba ambil yang baru deh. Bisa pakai dimasukkan ke sini. Maksudnya no touch itu seperti ini. Ini ya. Di atas kertas ya, biar dia enggak nyantol terus enggak lepas. Sudah longgar ini inserternya. Ya. Di dalam, setelah itu kita lakukan pemasangan spekulum lagi. Ya. Nah, ini sudah pakai sarung tangan ya. Tadi cuci tangan kembali lagi ya, Mas. Cuci tangan lagi pakai detet yang sarung tangan. Sarung detet lagi. Kan tadi sudah on, saya sudah VT itu sudah on. Lepas masukkan ke bak. Apa steril ya? Saya klorin, setelah itu kita cuci tangan lagi, kita KIE, pasang lagi hand spoon. Kalau sudah, makanya ini nggak boleh disiapkan dulu. Kalau pasiennya tidak bisa dipasang, ini nggak selesai. Ya, kalau nggak buang nanti sudah on, sudah dibuka, kan buka sebagian untuk masukkan ininya, apa sayapnya. Setelah itu kita pasang spekulum. Spekulum dipasang seperti tadi. Tadi sudah ketemu kan? Uterusnya apa? Ante ya. Anggaplah ante. Ante, anggaplah ante faksi. Tadi yang pertama kita belum ngapa-ngapain, cuma melihat saja. Sekarang sama posisi harus ketemu. Kita lakukan pemasangan tenakulum. Coba tadi disebutkan ya, pasang tenakulum. Iya. Lakukan pemasangan tenakulum arah jam 11. Sampai jam 12 itu vaskularisasinya durasinya lebih sedikit sehingga diharapkan tidak sampai berdarah. Ini kita jepit porsionya arah jam 11. Gunanya apa? Dia untuk menahan terus. Kalau belum bisa jangan terlalu dalam ya. Cukup diklik pertama atau kedua saja. Jangan sampai begini, nanti pasti berdarah.
Kalau satu dua biasanya jalan perdana. Setelah terpasang tenak dulu, kita lakukan sondasi. Tadi kita tahu uterusnya apa? Antefleksi. Antefleksi berarti arahnya ke sini apa ke sini? Ke atas. Ke atas. Kita pegang tenak dulunya, ya, untuk nahan uterus. Pegangnya seperti ini ya, ladies hand, ya. Nah, masukkan ke introitus ostium uteri eksternal. Setelah itu kita rasakan. Oh ini sudah sampai pundus. Ini harusnya nutup ya. Ini karena nggak nutup, ini kita nggak bisa. Ini harusnya tertutup kan ini. Segini. Setelah ketemu, oh ini antefleksi. Kita keluarkan, lihat lendir. Serviknya sampai mana batasnya? Ini misalnya temunya 8 cm. Mau 8 cm. Harusnya ini ada ukuran 2 3 4 5 6 7 8. Kalau kesulitan ya terpaksa diukurkan kiraan ya, yang lurus saja. Cari misalnya 8 cm, oh ketemu 8 cm. Kita gerakan tetap di dalam ya. Untuk markernya, yang biru ini markernya. Gerakan ini adalah 8 cm, ketemu 8 cm segini. Sudah, ini berarti yang masuk ke dalam uterus adalah 8 cm sini. Ya. Setelah ketemu begini baru kita ambil. Sudah siap dipasang ini. Sudah siap dipasang, kita pegang. Jangan terlalu atasnya enggak. Ini enggak boleh kesentuh harusnya. Ya, harusnya kalau mau pakai touch. Kita masukkan ke dalam tadi kan sudah diukur 8 cm itu sudah mentok di ostium. Yang biru tadi dia kita ukur pas 8 cm itu dia akan dipas di ostium. Nah, setelah begini kita lakukan penarikan. Ini ditahan ya. Ini enggak boleh didorong, ditahan. Inserternya ditahan, ini ditarik, dia akan lepas. Oh. Ya. Nah, ini lepas. Setelah lepas, boleh ada yang bilang didorong lagi, tapi untuk sekarang katanya sudah tidak usah didorong lagi. Ya, cukup tadi ini penahannya kita pegang, tabungnya kita tarik kan akan lepas. Ya, setelah lepas, baru kita, lepaskan ya. Setelah kita lepas, ininya ditarik. Yang ditarik adalah inserternya. Setelah insertanya ditarik, kita pastikan ini sudah di dalam rahim. Nah, kita tarik perlahan untuk tabungnya sampai keluar dari porsio. Ini benang akan tampak 2-3 cm, baru kita lakukan pemotongan. Ini bukan begini ya, menghadap kita. Pegangnya seperti ini. Jari telung, jari ibu jari sama jari manis. Nah, ini untuk tahanan, untuk mengira-ngira. Kita dekatkan ke arah, setelah kita 2-3 cm baru di krok. Baru seperti ini ya. Klik ujungnya saja. Jangan kalian motong pakai ini, bisa-bisa dibeli baginya nanti ya. Potong juga. Ya, pakai ujungnya saja cukup. Nah, sudah di sini. Kita potong, krok. Sudah kita tarik. Ini benangnya sebagian masih di sini. Kita simpan. Setelah itu kita evaluasi untuk tenak kulumi kita lepas perlahan. Tenak kulumi dilepas, ya. Nah, dilepas hati-hati. Biasanya ada bibit. Kalau ternyata ada bibit seperti yang disebutkan tadi, tidak usah panik. Kalian cukup mengambil kasa steril. Pegang di bekas tusukan tenak kulum, tekan kurang lebih ya 30 detik. Tekan dulu, lihat lagi. Kalau masih berdarah ya tekan lagi. Ya itu kalau sangat sial, yuk. Kalau ketemu hemofili, ketemu apa namanya itu CML, ketemu parah masih memanjang itu dua dong sekali, dan itu adalah hal yang complicated, artinya satu hal yang tidak bisa.
kita pastikan aman, tidak ada perdarahan, boleh kita lepas. Kita lepas perlahan-lahan, jangan sampai menarik benang sisa tadi. Kalau kejepit benangnya, ditarik spekulumnya lepas nanti. Kalian tetap kondisi terbuka, mundur perlahan. Setelah itu tutup, putar lagi, lepas. Ya, masuk ke benang. Terus jelaskan pasiennya, lanjut yuk dibaca selanjutnya apa? Sampai konseling ya begitu. Ajarkan klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR. Ya, betul ya, itu langkah-langkah pemasangan AKDR. Itu adalah langkah-langkah rinci yang kalian wajib tahu kalau memasang. Nanti poin ujian seperti katakan Herma tadi, yang keyword-keywordnya itu wajib tahu posisi uterus, wajib tahu ukuran sonda, terus yang awal KIA itu pasti kan, kita nyatunya waktu berapa menit? 8-12 menit ya Oce itu. Sebentar, ya. Jadi harus tahu langkah-langkahnya dan poin-poin untuk ujian. Tapi teknik pemasangan kalian wajib bisa. Ininya, langkah-langkahnya ada di buku tadi. Ya, boleh coba satu-satu, ini satu minggu. Kalau ada kelukaan, segera kontrol lagi. Dipakai berhubungan, kalau benangnya bermasalah, disuruh datang, bisa itu kepanjangan atau apa namanya itu mengganggu atau menusuknya, nanti yeah, kita perbaiki, bisa dipendekkan atau misalnya melorot terlalu pendek akhirnya mengganggu suaminya. Cara pemeriksaan pasien dengan sendiri dia meraba benang. Ada yang tanya kan?